pilihan yang tepat. Datuk Pertua. Saya Datuk Pertua, saya juga apa ini ingin menyinggung beberapa perkara, yaitu Parlimen, Jabatan Perdana Menteri. Saya terpanggil dengan pokok sena, yaitu begitu sensitif berhubung dengan penjenamaan yang di apa ini dilontarkan oleh Barisan Nasional seperti One Malaysia. Apa masalah dengan rakyat? Saya tidak nampak ada satu Malaysia ini ada masalah. Bahkan di sana sini kita pergi, rakyat berbangga di mana-mana, sebab sama ada suku kaum sungai, dusun, kedajan, Cina, India, dia kata One Malaysia. Pukul sena dan pembangkang ya tak setuju, sebab mungkin One Malaysia ini telah menjahanamkan niat tidak baik mereka untuk mewujudkan pemerintahan pembangkang di negara ini. Jadi pada saya dan kita, mereka juga ada apa ini satu slogan mereka, yaitu tukar. Tetapi rakyat dia takkan menukar, mudah bukan menukar baju. Bukan macam pembangkang, dia rakyat nak ahli, dia nak tukar pun dia tak tukar juga, sehingga ROS ambil tindakan. Jadi apa yang penting pada saya, bagaimana penjelmaan itu membentuk sebuah bangsa negara ke arah mencapai matlamat tahap hidup yang bahagia dan harmoni. Kita lihat bagaimana negara kita, kadang-kadang kita dituduh apa ini meniru. Tidak ada unsur-unsur peniruan dalam soal begini. Dia kita anggap sebagai pemindahan teknologi. Kalau pemindahan teknologi dianggap meniru, itu pada saya inilah antara manusia-manusia seperti sealam yang tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Taala. Mata dia, hati dia terkunci mati. Apabila manusia ini itu bertuah, jiwa dia terkunci mati, maka hidup dia senantiasa dalam keraguan, dalam keadaan yang tidak menentu. Apa yang dibuat oleh seorang itu baik, dia nampak tidak ini, baik. Jiwa dia kacau, tidak harmoni. Pindah tangan. Ini rujuk kepala buat apa ni? Boleh? Setengah minit. Kepala saya mana ni? Betul mana ni? Salam. Saya rasa penjenamaan yang sama itu hanya membuktikan bahawa otaknya sama. Ya, dia kata like minds think alike, ya. Dan apabila otak orang Barisan Nasional dan UMNO sama dengan yang Israel, kita nak risau, ya. Ini merupakan satu perkara yang amat mencurigakan, ya. Saya rasa ianya bukan atas sebab itu, ya. Tetapi mungkin ada tindakan ciplak menciplak. Dan mungkin saya atas sebab ni, salam mempunyai dengan, penasihat salam yang sama. Salam sekejap, ya. Hari itu kita dah ada usul mengenai One Malaysia, One Israel ni. Jadi yeah, tak payah dia ulang-ulang lagi. Yeah, yeah, yeah. Saya tak ulang lagi. Terima kasih salam. Datuk Speaker, saya hanya nak jawab. Saya ulang. Kononnya jiwa tak tenang dan sebagainya. Saya rasa saya tenang. Tak payah saya pergi lari ke Siam ke nak kahwin dan sebagainya. Ya, tu orang yang jiwa yang tak tenang. Ya. Sama. Kita relax je. Ya. Okay. Tenang. Steady. Okay, salam. Terima kasih. Saya kena ulas sedikit untuk petua. Dia kata otak pimpinan Malaysia sama dengan Israel. Tidak ada persamaan dia. Sebab di Malaysia, rakyat hidup harmoni, aman, damai. Tidak ada bom sana, tidak ada bom sini. Yang menghuru-harakan rakyat, pas dengan pembangkang ni. Mereka buat demonstrasi bersih, 1, 2, 3. Rakyat huru-hara merana. Pekerja-pekerja tidak boleh bekerja dengan tenteram, penyaga tidak boleh berniaga. Inilah yang menghuru-harakan. Sebab saya kata, pemikiran dia kacau, dia ingin mencetuskan huru-hara. UMNO dan Barisan tak pernah pun mencetuskan huru-hara. Bahkan kita memelihara anak bangsa kita untuk mencapai kejayaan. Itulah dia UMNO. Sehingga hari ini, dulu, kini dan selamanya, diberi mandat oleh rakyat di negara ini. Jadi kena batangan. Ada lagi? Ya, sikit saja. Ya. Terima kasih Tok Merusi. Huru-hara kita tak pernah timbulkan. Yang kita timbulkan ialah kesedaran rakyat. Dan rakyat faham. Tahukah kena batangan bahawa 51% lebih rakyat kita faham dan menolak Barisan Nasional. Saya
saya tak faham sebab kalau rakyat menolak, pemerintahan ini sudah beralih ke pihak pembangkang. Tetapi oleh kerana rakyat masih lagi memberi keyakinan dan kepercayaan kepada Barisan Nasional, maka kita berada di tempuk pemerintah yang memberi kemakmuran kepada rakyat. Itu saja jawabannya mudah. Sebab itu pada saya rakyat di bawah, walau apapun terjemahan daripada pembangkang dengan usaha-usaha yang bermacam-macam untuk menidakkan kepimpinan barisan, tapi rakyat sudah bijak. Jadi lain kali pembangkang, jangan lagi adalah mimpi di siang hari nak ajak rakyat nak merusuh, nak memberontak, macam-macam. Sebab rakyat sudah bosan dengan keadaan begini. Rakyat mau maju ke hadapan, bukan macam Salam, dia mundur ke belakang. Tak ada masa, sudah saya tidak ada. Saya cuma ada 20 minit. Ya. Datuk Pertua, lagi 5 minit. Saya tadi walaupun saya banyak perkara saya tidak sehaluan dengan Pokok Sena, tapi berhubung dengan pengurusan parlimen ini, saya sehaluan dengan Yang Berhormat ini. Sebab saya nampak progres pembinaan parlimen ini macam terlampau tidak ikut jadual. Jadi apa masalah dia? Apakah kerajaan salah melantik kontraktor ataupun ada masalah-masalah lain? Kalau ada masalah, rasa saya kita sudah tersilaplah dalam keadaan begini. Sebab kita pun, wakil-wakil rakyat pun nak juga selesa. Bukan selesa apa, duduk dalam keadaan yang kondusif. Rakyat, kita ini mewakili rakyat. Justru itu, apabila mewakili rakyat, kita dalam, berada dalam keadaan yang terjamin. Ini kita dalam keadaan yang sebegini. Saya tidak tahu bila lagi Dewan Rakyat baru ini dapat disiapkan. Dan apakah usaha-usaha yang telah diambil untuk memastikan bahwa kerja-kerja pengurusan baik pula Dewan Rakyat ini dapat disegerakan, dan kita mau jawapan yang pasti daripada pihak-pihak yang berwajib. Saya juga melihat, menyentuh, yaitu bagaimana pengurusan untuk memakmurkan rakyat. Memang saya tidak nafikan bahwa kerajaan telah berusaha dengan bersungguh-sungguh, tetapi untuk memastikan bahwa perubahan kemiskinan itu memang sudah ada daripada 17% kepada 2%, tapi itu menyeluruh daripada seluruh negeri. Bagaimana kerajaan melihat bahwa kemiskinan itu dilihat dari daerah ke daerah ataupun parlimen ke parlimen. Dan saya meminta kerajaan supaya membuat satu data bank parlimen satu-satu, berapa tahap kemiskinan dia, berapa jalan raya belum ada, berapa buah kampung belum ada api elektrik, berapa buah kampung belum ada air bersih, berapa buah kampung yang masih memerlukan perumahan. Sebab ini perlu. Tapi kalau kita melihat negeri, kalau pergi ke Kota Kinabalu, naik ke penerbang, tengok bandar Kota Kinabalu, mana ada orang miskin? Tidak ada. Tapi kalau kita menjelajah ke kampung-kampung, sudah tentu kita dapat lihat bagaimana penderitaan rakyat orang kampung ini. Saya terus terang, kadang-kadang suara saya mungkin lebih daripada pembangkang. Baru-baru ini di Sabah, 16 September, satu tarikh yang paling keramat, yaitu Sabah dan Sarawak merdeka melalui Malaysia. 50 tahun merdeka, takkan masih ada jalan tidak, kampung tidak ada jalan, kampung tidak ada lampu, kampung tidak ada air. Tapi dalam masa yang sama, mereka masih setia kepada Barisan Nasional. Inilah orang, inilah masyarakat yang mengenang budi. Jalan ada. Tapi inilah pembangkang. Salam tidak faham. Dia ingat Salam ni kita bertangan macam Salam. 100 kali kita bertangan keluasan daripada Salam. Saya minta maaf, saya teruskan dulu sebab saya banyak sikit saja. Nak saya lontarkan kepada sikit boleh? Ya, boleh gantang. Sila. Okey, terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih kepada Kinabatangan. Adakah Kinabatangan setuju naik rakyat lagi miskin lagi kuat sokong BN UMNO?
Saya sebetulnya saya tidak tahu petua dari kitab mana dia petik. Sebagai orang yang apa ini memegang kepada agama Islam, saya rasa Muhammad tidak layak mengungkapkan perkataan demikian bercanggah dengan hukum Islam. Kalau semua kebanyakan ustaz-ustaz begini, lingkuplah umat Islam di seluruh dunia. Ya. Jadi oleh kerana itu pada saya, bukan saya kata rakyat miskin dia akan terus apa ini miskin. Apa yang saya setuju, kerajaan telah melakukan banyak perkara menurunkan kemiskinan. Tetapi apa yang saya maksudkan, mewujudkan satu data bank setiap halaman. Kemudian baru kita boleh meneliti satu demi satu. Jangan mengikut negeri lagi. Kalau mengikut wilayah, akhirnya tahap kemiskinan apabila kita ukur di antara wilayah, bandar dan luar bandar. Apabila bandar itu maju, maka majulah dia nampak. Jadi oleh kerana itu, menteri di Jabatan Perdana Menteri harus mengambil kira persoalan ini dan apa ini diterima pakai cadangan daripada Kinabatangan untuk memastikan bahawa dalam 5 tahun ini kita ada pencapaian NKRA dan mentransformasikan masyarakat luar bandar itu ke arah untuk mencapai kemajuan. Dengan adanya kemajuan yang kita capai, rasa saya pembangkang tidak lagi boleh mengadu domba ataupun melaga-lagakan rakyat dengan pimpinan. Kawan-kawan. Sila. Terima kasih. Sibuti, lepas ni Kinabatangan gulung. Ya, terima kasih Datuk Yang Bertuah. Apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Kinabatangan tadi, ini bermaksud setiap kementerian yang menjalankan tugas itu mesti pegawai-pegawai dia turun benar-benar turun ke padang untuk melihat apa yang ada di kuasan-kuasan parlimen itu, baru kita mendapat database data-data yang betul. Adakah begitu, Yang Berhormat? Ya, saya setuju, Berhormat. Kalau boleh, kerajaan melantik konsultan ke kawasan-kawasan yang dipikirkan perlu untuk meninjau masalah-masalah sebegini. Kita budget berbilion-bilion, tetapi sasaran dia tidak sampai. Kalau budget ini diguna pakai dengan begitu baik, rasa saya kita akan dapat membandarkan minda masyarakat itu. Membangun masyarakat bukan mudah, tetapi rasa saya walaupun sukar, kalau kita ada kesungguhan, kalau kita ada keinginan, ianya akan dapat kita lakukan. Kalau tidak, akhirnya maka kita akan berada dalam tahap sebegini. Tahun-tahun yang akan datang, wakil rakyat luar bandar Sabah Sarawak akan terus menyuarakan masalah yang sama yang tidak selesai. Kita pun tidak tahu bila mau selesai. Rakyat Sabah, saya dengar dia kata 50 tahun merdeka, lampu kampung saya tidak ada. Apa arti kemerdekaan? Kemerdekaan bermakna kebebasan. Asal saya cakap kebebasan, pembangkang macam kena ringgit elektrik. Ini yang hairat. Terutama sekali salam. Jadi oleh kerana itu, pada saya, dengan adanya transformasi NKRA, penjenamaan baru, maka sudah tiba masanya kerajaan mengambil serius. Dua, menteri, timbalan menteri keuangan ada, menteri jabatan menteri ada, ambillah cadangan ini. Buatlah database, data bank untuk kawasan parlimen masing-masing. Terutama sekali pokas parlimen di luar bandar. Yang pembangkang punya tidak apa, biarkan dulu. Biar pembangkang menguruskan. Sebab dia kata dia sudah terlampau bijak, terlampau hebat. Jadi kalau dia bijak, dia aturlah rakyat yang dia janji, yang dia apa ini janji terang bulan dia. Rakyat menunggu-nunggu, tetapi tidak juga apa-apa kemajuan yang dibagi oleh pembangkang. Bulan jatuh ke riba macam-macam. Dia janji, tapi tidak ada apa-apa. Langsung tidak ada. Saya hairan. Rakyat kadang-kadang boleh dipermainkan oleh pembangkang. Dia janji palsu, tetapi dia masih tolong. Itu yang saya hairan. Kalau rakyat miskin menyokong Barisan Nasional, saya tidak hairan. Tetapi rakyat yang di bandar yang bijak pandai boleh diputar belitkan oleh pembangkang. Tak ada lampu, boleh tak ada elektrik. Boleh diperbodohkan oleh pembangkang. Saya hairan. Ya. Kena batangan, gulunglah. Bros. Satu minit. Boleh, ada lagi. Bros.
Ya, saya punya golongan ni panjang sikit, Petua. Memang begitu. Sebab kawasan saya besar. Minit. Ya, silah Gombak. Gombak nak berucap. Tak, saya nak berucap. Ha, Gombak nak berucap. Belum habis Gombak, sekejap. Sabar-sabar sikit. Beras setengah minit. Beras. Terima kasih. Kena Batangan tadi yang mengaku tak ada elektrik, tak ada air, tak jalan. Ini bermaksud Barisan Nasional yang telah memperbodohkan orang-orang pendalaman, bukan Pakatan Rakyat atau Pembangkang. Itu bukan mengenai jasa, kerana tak buat apa-apa kepada mereka. Mereka ini tertipu, setuju tak tidak? Sudah sampai masa untuk tukar kepada Pakatan Rakyat mentadbir. Air, elektrik, jalan akan sampai ke kampung. Yang berhormat, kalau dengar Yang berhormat, saya, minta laluan dari Kota Kinabalu. Sekejap tu Kota Kinabalu. Ini di Kota Kinabalu banyak ini pelarian. Ini kawan lah. Apa yang saya katakan? Kerajaan telah melakukan yang terbaik. Cuma untuk mengadakan semua ini memang memakan waktu yang panjang. Di Eropah 1000 tahun dia pakai untuk membangun. Dan kita di sini, apa yang saya minta? Kerajaan membuat satu pendekatan baru, cadangan yang baik daripada saya, iaitu mewujudkan data bank setiap parlimen, termasuk kawasan timbalan yang dipertua, sebab kawasan dia pun timbalan luar bandar. Jadi dengan ada yang sebegini, kalau terlalu memakan masa yang panjang, yang pembangkang punya biar belakang dulu, sebab rakyat di sana sudah memilih untuk pembangkang, biar dia utamakan dulu yang kita menang ini, 137 ini yang menang, ini yang diutamakan. Inilah apa ini kita punya kekuatan di peringkat akar umbi. Yang terakhir, Datuk Pertua, saya juga melihat bahwa keselamatan ini merupakan satu keutamaan. Kemarin saya tidak berkesempatan untuk apa ini dalam soalan tambahan, yaitu ikzon di kawasan Kinabatangan, sebab kita diyakinkan oleh kerajaan bahwa kawasan di pantai timur Sabah ini selamat dan tidak apa ini tidak akan lagi ada penceroboh. Kinabatangan. Ya. Ini ikut butiran ni kepala berapa ni? Suruhanjaya kita, Keselamatan Perdana Menteri. Ikzon ini di bawah Perdana Menteri. Ya. Jadi oleh kerana itu, ada pepatah Melayu mengatakan orang tua-tua dahulu, air yang tenang jangan sangkah tidak berbuaya. Jangan kita leka hidup selesa, tiba-tiba apa ini intruder ataupun penceroboh masuk dan dia tawan sudah sebelah Sabah pula. Jadi ini perkara kita pasti kenal pasti mana-mana perumahan yang di atas air, terutama sekali perairan Sendakan, perairan kawasan Kinabatangan, harus diwujudkan pos-pos keselamatan. Kalaupun tidak ada unsur-unsur pemindahan, sebab mungkin menelan belanja yang banyak, tetapi harus ada apa ini, harus ada unsur-unsur pos-pos keselamatan diwujudkan. Sebab mereka bimbang, mereka tidak boleh ke laut, ada dengar sumbar-sumbar ada lanun, mereka tak boleh turun ke laut. Jadi ini penting, jangan lagi ada apa ini yang boleh menakutkan mereka. Kalau ada unsur-unsur menakutkan mereka, akhirnya mereka tidak akan dapat apa ini menjalankan, mencari nafkah dan rezeki mereka. Dan yang kedua yaitu di Kinabatangan ini, kawasannya luas. Apa usaha kerajaan untuk mempertingkatkan keselamatan, termasuk menambah pasukan keselamatan polis? Sebab terlalu sedikit. Kalau ada masalah di sebelah Kuala, di sebelah Ulu tidak akan dapat diselamatkan. Dan ini sudah berlaku, saya harap pihak yang berwajib boleh mengambil tindakan dengan segera dan memikirkan soal keselamatan rakyat Malaysia di Sabah khususnya. Terima kasih, ya. Tuan-tuan, saya menyokong.